Alhamdulillah. Kita pengen dapat tipsnya atau kita pengen tahu apa sih peranan dari dunia kampus, inovasi dengan bisnis Arabi yang begitu banyak mulai dari F&B, entertainment dan sebagainya. Apa inovasi yang kira-kira bisa diceritakan sebuah tantangan di depan itu seperti apa yang saat ini Arabi merasa bagaimana bisa mengakselerasi dunia usaha dan bisnisnya? Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar yang berjumpa 1-2023 tentang nama ini luar biasa sekali. Jadi dengan rezeki ia dicek kita berdoa sama-sama kaya dan semuanya amin. Kaya itu bisa bermanfaat buat banyak orang seperti kami. Jadi kalau mau cerita sedikit, ya mungkin Lima, Cinta, Laura, saya, Mika Tambayong, Prilly. Orang lihatnya, wah enak nih udah sukses-sukses. Tapi mereka gak tahu di mana perjuangannya kami semuanya benar-benar dari nol. Ya saya mulai dari tahun 2000 sampai sekarang udah 23 tahun di dunia entertain. Jadi benar-benar dibayar 500.000 dari nol dari bawah. Yang paling terpenting itu kita harus menikmati dan mau melewati semua proses yang ada. Trans Entertainment itu bayangin ya, ini saya kalau pemerintah kadang suka terharu dan memanis. Karena Trans Entertainment itu dari garasi door, garasi yang karyawannya 4, dan sampai detik ini total karyawannya sudah lebih dari 10.000 karyawan. Wow. Jadi semuanya berawal dari mimpi benar, dan yang paling penting kita harus mau capek. Kalau orang tuh nggak mau capek, dia nggak bakal pernah bisa setelah saya dan namanya sukses. Karena orang sukses pasti melewati darah, tangis, capek, keringat, susah, derita, apa itu pasti yang bisa dilewati. Itu pasti. Gak ada orang yang sukses itu ya kecuali ya kayaknya 7 turunan, 10 turunan itu beda urusan. Itu gift atau rezeki. Dan aku bergerak di bidang entertainment. Jadi waktu itu aku awal-awal bikin konten, disebut konten creator. Setelah itu kita harus bisa berevolusi. Gak mungkin dong kita jadi konten creator terus. Belajar jadi media creator. Media creator itu bisa dipilih, bisa kita jadi medianya atau kita bisa jadi agensinya. Kita belajar. Dan yang paling terpenting untuk semua content creator setelah dia berevolusi apapun itu, mau jadi media creator, mau jadi agensi, mau jadi apa, yang paling terpenting untuk semua bukan di entertain aja, mau dari awalnya content creator atau apapun itu, ujung-ujungnya kan harus bisa menjadi business creator. Karena ujung-ujungnya kalau kita tidak mengerti, tidak mau mengulik apapun tentang bisnis, dan kita tidak mau mengerti apapun yang kita inginkan, itu kita tak bakal pernah bisa. Mau turun harus mau siksikan dengan baju kita turun sampai ke bawah warna Prilly. Aku jamin 100% saat Prilly tadi jadi artis terus tiba-tiba punya PH udah pasti Prilly turun saat jadi produser turun. Dia hitung angka dari budget cuma 500.000 sejuta sampai miliaran dia pasti harus tahu. Makanya alhamdulillah Prilly sukses karena dia mau turun dan dia mau benar-benar turun ke bawah. Dan yang paling penting, manusia itu juga harus mau berkolaborasi benar kata Bima. Jujur, intinya dari semuanya itu adalah kolaborasi dan mau terus belajar. Contohnya, orang ini udah sukses. Wah, dia udah merasa sukses. Kalau orang udah merasa sukses, dia merasa aman di zona nyaman. Contohnya nih, kita udah naik ke step 1, naik ke lantai 3, naik ke lantai 4, naik ke lantai 10. Wah, udah nih, kayaknya gue paling tinggi. Dia lupa, saat dia sudah berada paling tinggi, kalau dia merasa aman di zona nyamannya dia, cuma tunggu satu. Tunggu didorong orang jatuh atau jatuh sendiri. Jatuh sendiri itu kalau kita belum siap, sakit ya bukan main. Dan saat kita sakit, kita gak tahu cara kita bangkit. Makanya saat kita sudah berada di zona nyaman, turun ke bawah. Cari sesuatu lagi, agar kita bisa naik ke atas lagi. Udah ada di atas, turun ke bawah lagi, pelan-pelan untuk naik atas. Contoh Kang Bima, udah jadi wali kota, udah ada masanya, gak mungkin beliau sampai selesai. Dia ke bawah lagi, apanya lagi, untuk naik lagi. Itu kan kan? Itu yang terjadi, siklus. Siklus, siklus, siklus.
Jadi karena benar setuju aku, sekolah paling tinggi, setinggi tingginya aku setuju banget, sekolah pendidikan itu penting. Tapi setelah sekolah pendidikan, jangan lupa, ada sekolah yang tidak akan pernah ada lulus dari sarjana sampai kita mati, yaitu sekolah kehidupan. Jadi setelah masuk ke fase sekolah kehidupan, itu adalah sekolah hukum rimba yang paling benar-benar gak ada gurunya. Right. Salam genetik spirit kaum muda Indonesia. Hati yang baik, mau nolong orang. Nah contohnya aku nih, sampai sekarang nih, sombong dikit ya. Instagram aku nih 72 juta nomor 1 di Asia Tenggara. Cuma maksudnya bukan itu yang mau aku highlight. Ada influencer baru atau YouTuber baru yang followernya 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu nge-DM aku, ngajak ketemu, ngajak collab, gue pasti oke. Gak pernah aku gak oke. Karena apa? Kita gak pernah tahu suatu hari yang kami hidup itu akan berputar. Aku pernah berada di posisi paling bawah. Saat kita ditolong sama orang, itu kita ingat dia seumur hidup. Dan yang paling ternyata nih, yang bisa bikin kita naik terus adalah doa orang-orang yang udah kita bantu. Itu yang terima. Oke, sebut tangan. Terima kasih. Selanjutnya,